Penyanyi nombor satu negara Datuk Seri Siti Nurhaliza tidak dapat meneruskan lagu nyanyian Aku Bidadari Syurgamu dalam satu rakaman persembahan maya semalam. Sebelum kita lanjutkan, marilah sama-sama kita sedekahkan Al-Fatihah untuk Siti Sarah. Menurut pengurusnya, Rozi Abdul Razak berkata, hal itu kerana perasaan sedih Siti masih berbaki dengan berita duka pemergian sahabatnya, Allahyarham Siti Sarah Raisuddin, pagi Isnin. Penganjur telah pun memilih salah satu lagu iaitu Aku Bidadari Syurgamu. Sebelum memulakan rakaman, Tok T sudah memaklumkan bahawa beliau bimbang tidak dapat menyanyikan lagu tersebut kerana perasaan sedih dan sebab di atas pemergian sahabat. Memulakan rangkap pertama lagu tersebut, hanya dua baris sahaja mampu dinyanyikan dan beliau terus berhenti. Lalu kami memohon kepada penganjur untuk menukar lagu dan penganjur juga sangat memahami situasi hari ini. Ramai yang menggelarkan arwah bidadari. Banyak kebaikan dan cerita arwah yang dapat kita jadikan panduan selagi masih bernafas ini, tulisnya. Perkongsian itu turut disiarkan semula beberapa akaun Instagram. Dapat dilihat pada wajah Tok T menahan sebab ketika cuba untuk menyanyikan lagu tersebut.